Kembali di Selamat Siang Indonesia, aktris dan penyanyi Gisela Anastasia diperiksa Polda Metro Jaya selama 5 jam terkait beredarnya video asusila yang disebut mirip dirinya. Dalam kasus ini polisi sudah tetapkan 2 orang sebagai tersangka. Aktris dan penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel Selasa siang datangi Polda Metro Jaya. Selama 5 jam penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini dimintai keterangan terkait beredarnya video asusila yang disebut-sebut mirip dirinya. Namun sebelumnya, Gisel telah tegaskan bahwa perempuan dalam video asusila bukanlah dirinya. Usai diperiksa, Gisel tegaskan bahwa ia telah mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Seperti apa Mbak Gisel tadi? Kita ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik. Turunin datang, kita ikutin aja. Oke, makasih. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, pemeriksaan Gisel juga dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Dalam kasus peredaran video asusila ini, polisi telah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah orang-orang yang diduga sebagai penyebar video asusila yang disebut mirip dengan Gisel. Tim Liputan melaporkan untuk Net.